Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys. Kali ini kita akan lanjut hunting guys di Indomaret ya guys ya, karena udah banyak lot baru guys. Oke, mari kita cus. Yes guys, ini dia Indomaret pertama ya guys ya. Kita coba lihat, ada diskon nih guys untuk Apollo ya. Oh, jadi 30.000. Oh, tapi Apollo yang itu ya, bukan Apollo yang gede itu guys. Ya, ini color shifter dan flying custom kayaknya masih yang lama-lama nih guys ya. Flying custom banyak banget ya guys ya, jadi kayak gantungan abadi guys. Forza Horizon juga ya, ini juga nih. Dan ketemu lagi guys, ketemu lagi sama Land Rover putih ya guys ya, yang masih ada di gantungan guys, tapi gua nggak serok karena gua udah punya ya guys ya. Dan ini Fast and Furious moving parts, nah, gua ambil juga guys. Cuman ngeliat aja lah ya. Ini apa nih? Aduh, satu. Oh, nih. Oke. Pagani guys. Pagani, cuman gimana ya, ambil apa enggak ya, cuman katanya sih keren guys ya, cuman 60.000 sih ya, skip dulu deh. Oke, kita lihat lagi. Oh, ada Star and Stripes, nggak menarik juga. Ini juga Forza Horizon yang lama sama yang baru, Hot Wheels-nya masih yang seperti biasa, abadi. Oke guys, kita lanjut lagi aja ya, kayaknya tidak ada nih yang bagus di sini. Oke guys, kita hunting lagi. Di Indomaret yang kedua ada Acura NSX Integra. Acura Integra ya. Ini J import nih guys, yang baru nih guys ya. Lot C 2020 kalau 2022 kalau nggak salah ya guys ya. Keren sih, cuman kayaknya nggak dulu deh ya. Detailnya lumayan sih guys untuk belakangnya, cuman nggak dulu deh. Cari dulu yang lain. Oke, ada lagi nih guys, Subaru WRX STI. Ini lebih keren sih tamponya guys dibanding yang putih sama yang kuning sebelumnya guys ya. Cuman lagi-lagi nggak dulu deh, skip dulu guys. Gue masih mau nyari si itu sih, Ryu yang Dodge ya, Dodge Van. Oke, kita ke gantungan sekarang guys. Mudah-mudahan aja ada ya, tapi nggak tahu nih. Oke, ini yang ada Porsche yang Hot Wheel ID, tapi ini bukan Hot Wheel ID-nya guys ya. Oke, skip dulu deh. Keren sih, cuman ntar dulu deh ya. Ini yang Creative Book lagi, nggak ada yang menarik kayaknya guys. Tuh. Ya, itu yang Mazda Revo Pickup Series ya. Ini juga nih Flying Custom. Tidak ada juga yang di belakangnya guys, sama aja Playmob itu guys. Dan Forza Horizon lagi-lagi Porsche-nya gue nggak dapet yang varian velg ya, belum nemu juga sampai sekarang guys, jadi skip dulu aja. Ini juga nih, ini udah yang base besi aja yang gue cari, yang lainnya skip aja lah, lumayan soalnya itu masih ada base besi juga guys ya, si Corvette ya. Moving parts, terus ini ada lagi yang Fast and Furious, moving parts lagi guys, ya. Sebelumnya Hot Wheels, ini masih yang lama-lama sih guys ya, yang 2021 nih. Ya, kita lihat ke bawah, ada si Shelby, tapi Shelby yang lama itu guys ya. Oke, ini tadi jatuh. Oke, kayaknya nggak dulu deh guys, kita skip lagi. Next, Indomaret. Oke guys, gue mampir dulu di Alphamidi guys. Kita lihat nih guys, kali aja ada yang baru dan menarik ya mudah-mudahan. Tapi Alphamidi tahu sendiri lah ya, barang-barangnya kayak gini guys. Tobika. Ini ada apa nih? Rhino. Ini itu ya, monster truck Rhino, keren sih guys ya. Ada ini nih, Moon Ice. Gue udah punya sih guys. Udah pernah gue review juga ya guys ya. Oke, nah ini nih ya guys, Back to the Future Monster Truck. Kayaknya keren sih guys, new for 2022 ya yang baru ya. Detailnya lumayan. Harganya aja guys ya, gue nggak tahu ya. Katanya lagi promo, tapi gue nggak, ntar dulu deh soalnya duitnya juga nggak cukup, jadi gue taruh lagi aja guys. Oke guys, kita ke arah gantungan guys. Karena di Alphamidi kan ada yang digantung juga ya guys ya. Kita coba lihat ada apa di sana. Oke guys, dia ketemu lagi monster truck Bigfoot guys ya. Tapi ini yang lama sebenarnya guys. Ini Hot Wheels-nya sampah seperti biasa, tidak ada yang menarik juga kayaknya. Ini juga yang carry case ya guys ya.
ngambil dulu nih, kayaknya agak ribet jadinya. Sorry ya, maaf ya kalau videonya gojlak-gojlak gini. Gak ada menarik guys ya. Iya, gak ada menarik. Oke, gue taruh dulu guys. Gue taruh lagi. Oke, coba kita lihat yang lain. Ada Thomas. Nah, ini ada fingerboard guys ya, yang pernah gue review juga. Cuman kayaknya gue dapetnya yang ultra rare ya, jadi gue gak ambil. Dan ini ada matchbox. Matchbox pun juga masih yang lama-lama guys. Ini color shifter juga masih yang, ya kayak gitu aja guys ya. Moving parts juga gitu. Alpha MIDI emang kurang ini sih guys ya. Oke, ada lagi nih fingerboard guys. Kita coba lihat gambarnya. Oh, yang gold ini sebenarnya bukan yang rare ya, kalau nggak salah. Oke guys, sepertinya tidak ada yang menarik di Alpha MIDI yang kali ini guys ya. Seperti biasa guys. Oke, mari kita lanjut lagi guys ke next huntingnya. Oke guys, sekarang kita berada di Indomaret guys. Ya, ini dia 69 Camaro. Ini masih yang lama-lama, flying custom juga. Tidak yang menarik, flying custom lagi guys. Ini ada 55 Chevy, lumayan keren sih guys ya. Cuman gue gak ambil juga. Ini ada apa tuh? Kayak bone shaker ya, gue lupa namanya. Oh, ada Landy guys. Land Rover yang merah ya. Land Rover Defender Safari ya guys ya. Cuman gue udah punya, jadi gue skip aja guys. Oke. Okay. Ya, kita lanjut lagi guys. Ini di Alfamart guys ya, di Alfamart kita lihat stoknya menyedihkan guys, kartnya udah kayak hancur gitu ya. Karena saking lama digantungan, tidak ada guys di sini guys. Ya. Ini juga nih ada mini dyno, tapi yang mini dyno yang lama ya guys ya. Oke, ini ada single carry case. Kita lihat mobilnya apa aja. Kayaknya nggak ada yang menarik, guys. belum pernah dapat gue. Ini juga ya, belum pernah dapat super treasure hunt juga di sini. Di bagian yang carry case sama si ini nih, masker ya, guys ya. Nggak ada yang menarik juga nih, guys. Ini Phantom Shifter 57 Chevy Nomad kalau nggak salah tuh, guys ya. Yap, kayaknya itu apa tuh? Iya, nggak begitu jelas. Cuman kayaknya bukan sih, guys ya. Bukan inceran, bukan hot item juga guys ya. Nah ini ada yang apa? Pensil ya. Ini apa nih? Oh, bone shaker. Cuman bone shakernya ID bukan ya? Oh, kayaknya mengkilat-kilat ya. Coba gue lihat dulu. Oh, kayaknya bukan guys. Dari kartnya kelihatan warna kuning gitu. Ya, nih. Kayaknya bukan ya. Emang bukan sih guys. Sorry ya guys ya, goyang-goyang gini videonya. Ya, itu dia. Kita lanjut. Nah, ini. Aduh, bukan super treasure hunt, guys. Nah, ini lumayan tuh Acura yang warna hijau, guys, ya. Tapi nggak dulu deh. Ini match apa? Majorette. Majorette kurang stok baru, ya. Stoknya kayak gitu-gitu aja, guys. Dan mahal lagi. Jadi gimana, ya? Kalau nggak ada yang baru, males juga diambil, guys. Oke, ini basic car-nya. Tidak ada yang menarik, guys. Ada monster truck-nya lumayan sih guys. Wow, ini dia guys, monster truck VW drag bus. Yoi guys, yang warna biru ya, biru sama putih ya. Kemarin gue udah dapetin yang pelangi, ini ada warna biru sama putih. Cuman gue lagi mikir nih, gue ambil apa enggak ya. Lumayan sih guys, 89.900 ya. Iya, tapi kayaknya enggak dulu deh guys ya. Mungkin buat hunter lain aja guys. Jadi gue taruh lagi aja, kalau susah ya, agak ribet naruhnya. Mohon maaf guys ya. Oke guys, kali ini gitu aja hunting kita kali ini guys ya. Dan kita akan ketemu lagi di next hunting berikutnya guys ya. Oke, see you on the next video. Bye.